barang yang lebih berguna dan bisa dijual kembali. Pernah minyak jelanta itu dapat menggumpal dan menyimpannya kepada eukaliat dan bisa dipadamkan seperti botol itu. Nanti pengumpulannya. Halo semuanya, selamat pagi. Kita Kreasi Anak Indonesia, Denpo, mewakili SDS Raden Patah Surabaya. Perkenalkan nama saya Raja Wadi Salsa Bila. Perkenalkan nama saya Raja Wadi Salsa Bila. Saya Banjana Lidia Iwadi. Saya Anggiro Fakriya Hargila. Kita akan berkreasi tentang minyak goreng bekas. Pasti di rumah kalian juga ada kan minyak goreng bekas, bekas ibu kalian masak. Kebanyakan orang membuangnya ke dalam saluran air dan itu bisa menyebabkan penyumbatan di saluran air. Dan kalian tahu sendiri efek penyumbatan itu adalah banjir. Kalian tidak mau kan rumah kalian terkena banjir? Juga kalau kalian mengelolanya kembali atau kalian gunakan masak kembali, itu tidak baik untuk kesehatan kalian sendiri. Itu bisa menyebabkan kalian sakit. Juga sekarang adalah masa COVID-19. Kalian tidak mau kan sakit di masa-masa seperti ini? Kita akan mengelolanya menjadi barang yang berguna dan juga bisa dijual kembali. Apakah itu? Kita akan membuat lilin aromaterapi dan alat dan bahannya akan dijelaskan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan jelaskan bahan-bahannya. Minyak goreng bekas 150 ml. Garing 50 gram. Rayon bekas yang sudah patah-patah atau tidak bisa digunakan lagi. Pewangi aroma jarabi. Benang bol. Tusuk gigi. Dan pula bahan-bahannya dan alat-alatnya adalah kompor, panci, pengaduk, gelas ukur, gelas cetak, timbangan kering, dan itu adalah bahan dan alatnya. Dan selanjutnya cara membuatnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, buka dulu tutup botol dari minyak bekas penggorengan tadi. Lalu ukur sebanyak 150 ml. Setelah 150 ml, lalu tuangkan ke dalam panci. Lalu masukkan stearin. Sebelum itu, kita timbang dulu seberat 50 gram. Setelah kita timbang, kita masukkan ke dalam panci. Setelah itu, kita masukkan rayon bekas. Seperti ini. Dan masukkan ke dalam panci. Lalu nyalakan api. Masak dengan api kecil. Lalu aduk hingga tercampur rata dan tunggu hingga mendidih. Kompornya. Kita siapkan gelas cetak, benang bol, dan juga tutup gigi. Mengapa kita memakai tutup gigi? Agar sumbunya dapat berdiri dengan tegak. Masukkan cairan yang sudah mendidih tadi ke dalam gelas cetak.
setelah mendidih, kita tuangkan kembali ke cetakan asal. Pembuatan lilin aromaterapi dari minyak bekas penggorengan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.